Kita masih lagi berbicara tentang al-usus wal-muntalaqat, iaitu karangan Al-Habib Abi Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala wa iyah, berkaitan dengan situasi dan juga keadaan umat Islam dan bagaimanakah solusi yang mesti diadakan oleh umat Islam untuk menghadapi segala pancaroba ataupun tribulasi yang berlaku ke atas mereka ataupun ke atas umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal yang dirahmati Allah Ta'ala, hadirin hadirat, dan malam yang penuh keberkatan ini, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, berikan keberkatan di atas amalan kebajikan kita, menerima segala ibadah kita, dan insyaAllah Ta'ala pada hari akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tempatkan kita bersama dengan para anbiya, para syuhada, para salihin fi jannatil ula, dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha tinggi, fi jannatil firdausi a'la insyaAllah Ta'ala, amin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas limpahan kurnianya diberikan pertemuan pada malam ini, dan masih lagi kita berada dalam bulan al-hurum, bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, digandakan akan pahala-pahala pada hari-hari yang kita lakukan amal soleh, termasuklah yang dianjurkan oleh para alim ulama kita untuk berpuasa satu hinggalah 9 Zulhijjah. Mudah-mudahan amalan tersebut kita dapat tunaikan dan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita masih lagi berbicara tentang al-usus wal-muntalaqat, iaitu karangan Al-Habib Abi Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala wa iyah, berkaitan dengan situasi dan juga keadaan umat Islam dan bagaimanakah solusi yang mesti diadakan oleh umat Islam untuk menghadapi segala pancaroba ataupun tribulasi yang berlaku ke atas mereka ataupun ke atas umat Islam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca muqaddimah daripada kitab Al-Usus Wal-Muntalaqat, yang mana pengarang iaitu Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala wa iyah telah menceritakan kepada kita bagaimanakah pertembungan dan juga ikhtilaf, perselisihan yang berlaku ke atas umat Islam ini disebabkan oleh jauhnya mereka kepada Al-Quran dan juga kepada pengajian As-Sunnatil Mutahharah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada zaman ke zaman, generasi kepada generasi, umat Islam ini sering beralih dan sering menjauh daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan kehidupan mereka itu diselitkan dengan kehendak hawa nafsu, sehinggalah mengakibatkan mereka ini terjerumus kepada perbalahan, pertembungan, permusuhan, sehinggalah peperangan. Maka di antara solusi yang diberikan oleh Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala wa iyah adalah tajdidul qira'atil Quran, adalah memperbaharukan pemahaman konteks terhadap Al-Quran. Dengan lain maksud, membaca Al-Quran dengan menyelitkan konteks semasa dalam situasi umat Islam. Ianya adalah pembaharuan yang sering disebutkan oleh Al-Quran itu sendiri, yang mana Allah Ta'ala menyebutkan la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid.
tidak datang kepada Al-Quran itu sebarang kesiaan ataupun kebatilan. Sama ada daripada zahir Al-Quran, daripada ayat-ayatnya yang bersifat literal, yang bersifat zahir, yang bersifat bahasanya, kenyataannya. Wala min khalfi, dan juga tidak daripada makna-maknanya. Kerana makna Al-Quran itu sangat jelas. Tanzilun, yang mana telah diturunkan daripada Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Kemudian katanya lagi Al-Muallifu rahimahullahu ta'ala wa iyah, kembali umat Islam ini mempelajari sunnah nabawiyah yang mana mempunyai perkaitan yang langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dasarnya adalah mengeluarkan orang-orang yang hidup dalam keadaan jahiliyah yang penuh dengan persengketaan, hatinya penuh dengan kemarahan, kebencian terhadap manusia yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjernihkan keadaan itu dan mengeluarkan manusia daripada kejahilan, daripada kesesatan, daripada perbalahan dan permusuhan kepada kesatuan ummah yang tidak pernah berlaku di dalam sejarah umat manusia. Maka inilah yang dikhususkan dalam solusi yang telah dibawakan oleh Abi Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala wa iyah. Untuk itu kata beliau, pertama sekali umat Islam hendaklah qira'atin lima qad sabaqa lil ulama. Mestilah membaca kepada apa yang telah ditinggalkan oleh para alim ulama kita. Kerana para alim ulama ini kata beliau an khadamuhu wasa'ul bahtha fih. Kerana para alim ulama ini telah berkhidmat kepada umat ini. Kerana ulama-ulama ini bukan sahaja mereka menukilkan daripada riwayatan, daripada riwayat-riwayat hadis, riwayat-riwayat kalam para sahabat ataupun orang-orang yang terdahulu daripada mereka dinukilkan ke dalam tulisan-tulisan mereka untuk dipamerkan kepada kita ini, dihidangkan kepada kita ini sebagai tauladan dan juga cerita-cerita. Tetapi juga mereka juga telah menghasilkan kepada kita analytical thinking ataupun analisis data-datanya. Bagaimanakah suatu umat itu mesti menghadapi kepada perubahan masa mengikut apa yang telah diacukan ataupun telah diberikan acuannya oleh Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan ulama-ulama itu khadamu, mereka adalah khadam kepada umat ini. Mereka ialah yang menjerikan pencerahan. Mereka lah yang mengimbangkan kehidupan manusia ini, masyarakat ini, supaya mereka tidak terpesong kepada lembah-lembah kejahatan, kemaksiatan, dengan memberikan gambaran Islam yang cukup jelas, yang cukup sesuai dengan umat sekaliannya. Wa huwa ma yakhdimu ilma al-islami wal imani wal ihsan. Inilah yang terkandung di dalam perkara yang berkaitan dengan Islam, iman dan juga ihsan. Perkara yang keduanya pula katanya Imam Al-Habib Abi Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala wa iyah, ma lam yasbiqu lil ulama'i ta'siluhu wa khidmatuhu wa dirasatuhu bitafsili wa tabyin. Wa huwa ma yata'allaqu bi'ilmi bi'alamati sa'ati wa mawqifi rijalin namtil awsati wa udulil ummati. وَمَا تَرَتَّبَ عَلَى دِرَاسَتِهَا مِنْ إِبْرَازِ فِقْحٍ خَاسٍ يُعْرَفُ بِفِقْحِ التَّحَوُلَاتِ. Katanya lagi Imam Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala wa iyah, apa yang tidak pernah dilakukan oleh para alim ulama dahulu, ia juga mesti dikemukakan kepada pembaharuan umat ini. Yang mana tidak pernah diasalkan, tidak pernah dihasilkan pengkajiannya terdahulu. Yang berkaitan dengan perkara-perkara, iaitu berkaitan dengan perkara alamatis sa'ah, iaitu berkaitan dengan petanda-petanda akhir zaman. Wa mawqifi rijalin namtil awsati, dan juga bagaimanakah kefahaman-kefahaman, penyelarasan-penyelarasan yang dilakukan oleh rijalin namti, iaitu ulama-ulama yang seimbang, yang tidak
terikat dengan sebarang kepentingan individual ataupun politik. Di sini dengan jelas katanya Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala wa iyah, bagaimanakah umat ini, umat yang hidup pada era mutaakhir ini memerlukan kepada suatu identiti yang menjelaskan kepada semua bahawasanya akhir zaman itu mendekati kepada umat-umat yang hidup pada masanya. Kalau kita katakan dahulu selepas sahaja kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bangunlah para sahabat, kemudian diikuti oleh para tabi'in. Maka para tabi'in itu menganggap mereka lah adalah umat yang sedang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam umat akhir zaman. Akan tetapi apabila berlangsungnya generasi selepas daripada itu 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun sehinggalah sampai sekarang ini 1400 tahun. Kita yang berada sekarang ini telah disebutkan sebagai orang yang sedang merasai mengalami kepada pengakhiran zaman ataupun alamatus sa'ah. Dan seandainya ada lagi generasi selepas daripada ini, selepas ketiadaan kita semua ini, ada generasi lagi, maka mereka itulah yang menghadapi kepada akhir sa'ah. Maka ingatlah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, semakin masa itu berpanjangan, semakin masa itu bergerak, maka semakin ianya menghampiri kepada akhir zaman dan semakin rencam ujian dan juga cobaan terhadap umat-umat itu. Subhanallah al-azim. Maka katanya Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala wa iyah, maka apa yang tidak pernah dilakukan oleh para alim ulama terdahulu, iaitu dalam membicarakan tentang fiqh contohnya. Pada masa ini kita ada fiqh yang bersifatnya fiqhu awwaliyat. Ini satu perkataan yang sinonim, satu perkataan yang disebutkan oleh ramai ulama. Kalau mutaakhir ini kita akan melihatnya adalah cetusan ataupun pemikiran yang dibawa oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Akan tetapi fiqh awaliyat ini adalah fiqh yang sentiasa ada di dalam fiqh-fiqh mazhab. Contohnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam setiap mazhab ini ada fiqh awaliyat dia, fiqh keutamaan dia. Iaitu dalam melihat perbandingan ataupun dalam melihat kesetaraan di antara hukum. Contohnya kita sebutkan asnaf. Asnaf fakir miskin. Contohnya orang yang yang layak diberikan sadaqat, diberikan zakat dan sebagainya. Siapakah yang disebutkan fakir dan miskin? Maka dalam asnaf tersebut disebutkan oleh para alim ulama ikhtilaf. Ada ijtihad mereka, ada perselisihan pendapat di antara mereka. Ada yang mengatakan asnaf itu yang aula adalah yang fakir miskin. Ada yang mengatakan yang aula itu adalah abna as-sabil. Ada yang aula itu adalah golongan yang terikat dengan hutang. Jadi dia ada perbezaan-perbezaan. Maka dilihat kepada keutamaan siapakah di antara asnaf ini yang mesti diberikan kepada mereka akan tabaruan, sedekah dan sebagainya. Begitu juga apabila diperincikan, siapakah al-fakir miskin, fakir miskin yang paling layak iaitu yang aula. Maka disebutkan oleh para alim ulama yang aula adalah daripada ahli keluargamu. Jadi ini juga dikenali sebagai fiqh al-awaliyat, fiqh keutamaan. Cuma desa-wasa ini apabila kita melihat kepada fiqh yang dibawa oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu adalah menepati kepada kesemasaan kita. Bukan dibicarakan sahaja dalam bentuk mal, bukan sahaja dibicarakan dalam bentuk pergaulan ataupun ibadah, tetapi juga dibicarakan dalam bentuk politikal. Kerana kita tahu bahawasanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini adalah latarnya daripada latar orang yang bergerak secara haraki. Puluhan tahun beliau ini dipenjarakan dan sudut pandang beliau itu melihat kepada fiqh yang bersifat sosial ataupun bersifat politikal. Maka katanya Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala wa iyah, di dalam setiap umat itu ada ulama'nya yang bersifat rijali namti awsat, yang mempunyai pandangan pertengahan, tidak mempunyai pandangan individual personalnya dan juga tidak mementingkan kepada mana-mana politik, mana-mana partinya. Dan kita saksikan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala,
Semenjak daripada berlakunya Empire Islam, Empire yang bersifat kerajaan, daripada zaman Bani Umawi, Abbasi, Quluni, kemudian berlakunya Umawi di Andalusia dan sebagainya sehinggalah kepada Bani Uthmaniyah, kepada Daulah Uthmaniyah. Kita dapati ada ulama-ulamanya yang sentiasa mengembang dan mengekalkan fleksibiliti ini, keindahan Islam ini. Mereka tidak cenderung kepada mana-mana political thinking. Mereka juga tidak mempunyai pandangan peribadi yang memenangkan diri mereka. Mereka inilah yang disebutkan sebagai ulama ahli sunnah wal jamaah. Mereka mengimbangi, mereka menjaga, memelihara kepada institusi agama Islam ini. Walaupun sedikit, walaupun kecil bilangan mereka, tetapi mereka bertahan. Mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah di mana-mana sahaja keadaan mereka ini berubah bagaimana sekalipun politiknya, kerajaannya, mereka tetap ada menyalurkan dan memberikan sumbangan dalam memberikan pencerahan kepada umat Islam. Oleh sebab itu, ianya bertepatan dengan hadis Nabi SAW bahawasanya umatku ini tidak akan bersatu di atas kesesatan. Umatku ini tidak akan bersatu di atas kesesatan. Dan juga ada hadis lain yang menyebutkan sawadil azam, iaitu bilangan-bilangan yang paling ramai dalam umat Nabi SAW yang sentiasa membawa kepada kebenaran, pencerahan terhadap agama ini yang tidak cenderung kepada mana-mana politik, kerajaan ataupun kepentingan peribadi. Inilah yang dinamakan sebagai rijalin namtil awsati wa'udulil ummati, iaitu mereka-mereka yang sentiasa berada pertengahan. Mereka yang tidak cenderung kepada mana pandangan tetapi sentiasa berkhidmat kepada umat manusia. Dan apa yang lahir daripada dua perkiraan ini katanya Habib Abu Bakar Al-Adni, iaitu mengkaji kepada peredaran ataupun tanda-tanda akhir zaman ini. Kan, kerana dalam fiqh ataupun kita sebutkan ilmu eskatologi Islam, jadi pada hari ini sudah ramai sebenarnya pakar-pakar eskatologi Islam. Semakin zaman berlaku, semakin timbul kan ulama-ulama yang mempunyai pemikiran ataupun kecenderungan kepada pentafsiran eskatologi. Kerana alamat-alamat akhir zaman itu semakin menampakkan, semakin jelas, maka akan ada orang-orang yang boleh mentafsirkannya. Ada orang-orang yang membawanya kepada pentafsiran yang bertepatan dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya Imam, daripada kedua-dua kesepaduan ini, melihat kepada peredaran dan juga perkembangan alamat-alamat akhir zaman dan juga kepencerahan daripada ulama-ulama yang mempunyai pertengahan, tidak cenderung, tidak memiliki kepentingan peribadi, maka lahirlah satu fiqh sebagaimana lahirnya fiqh al-awwaliyat yang kita telah sebutkan tadi, iaitu fiqh yang dikenali sebagai al-fiqh tahawulat. Fiqh tahawulat. Fiqh tahawulat ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, diperkenalkan oleh Imam Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala wa iyah daripada puluhan tahun beliau melakukan pengkajian. Subhanallah al-azim. Melihat kepada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat kepada pengetahuan-pengetahuan yang ada di sekeliling, pembacaan-pembacaan yang sangat banyak. Dan disebutkan dengan fiqh tahawulat ini kita boleh terjemahkan. Dalam salah satu kertas kerja saya telah menerjemahkannya sebagai fiqh dinamis. Walaupun ada yang menyebutkan ianya lebih kepada fiqh perubahan. Maksudnya manusia umat Islam ini mesti melakukan perubahan terhadap diri mereka. Menepati kepada apa yang mereka tatap, mereka sedar dengan apa yang berlaku dalam kehidupan ini. Kerana pancarobah hidup ini bukan sahaja berlaku daripada satu sudut kauniyah sahaja, tuan-tuan. Bukan alam sahaja yang bercakap dengan kita. Bukan alam sahaja yang mengatakan dia sudah tua. Tetapi bagaimana juga kita kena meletakkan syiar-syiar, contohnya macam Allah Ta'ala menyebutkan walang tarda ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum.
Sesungguhnya ya Muhammad, kaum Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha dengan kalian, dengan kamu, sehinggalah kamu ini mengikuti kepada agama mereka. Maksudnya kemuncak kepada orang Yahudi dan Nasrani itu terhadap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika mana semua umat Islam ini ataupun sebahagian besar daripadanya mengikuti kepada ajaran-ajaran ataupun kefahaman orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan ingatlah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, perkara ini masih lagi berlaku. Maka dengan sebab itu, bukan sahaja cobaan itu, ujian itu daripada kauniyah, daripada yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap manusia dengan alamnya, dengan sedikit rezekinya, dengan bencananya dan sebagainya. Tetapi ada juga lagi cubaan yang Allah Ta'ala berikan melalui musuh-musuh kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana perkataan walang tarda itu dia tidak terhenti. Dia akan berterusan, berterusan sehinggalah mereka mencapai kemuncaknya. Sedar tidak sedar, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, umat Islam ini kita akan lihat sentiasa berada dalam kesempitan. Walaupun diberikan kelonggaran-kelonggaran dalam bentuk yang menyenangkan hati kita, kita boleh beribadah, kita boleh melakukan muamalah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengingatkan kepada kita ini. Lihat kepada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim. Nabi menyebutkan kullu mauludin yulad 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi aw kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi menyebutkan setiap kullu maulud, setiap anak yang dilahirkan. Jadi apabila disebutkan kullu maulud, maksudnya semua. Imma musliman wa imma kafiran, sama ada Islam ataupun kafir ataupun tidak Islam. Kullu maulud yulad 'alal fitrah, dilahirkan di atas agama fitrah. Agama fitrah ini maksudnya kalau dibiarkan ianya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu, kedua ibu bapanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Sedangkan kedua ibu bapanya bukan Yahudi tetapi Islam. Sedangkan kedua ibu bapanya bukan Nasrani, kedua-duanya adalah Islam. Kedua ibu bapanya bukan Majusi, sedangkan kedua ibu bapanya Islam. Kerana hadis ini tidak membicarakan tentang akidatan, bukan akidah. Hadis ini membicarakan tentang akhlak, tentang bagaimanakah persepsi, bagaimanakah acuan pembentukan pemikiran anak-anak itu. Kerana pada awal hadis itu Nabi menyebutkan kullu mauludin yulad 'alal fitrah. Setiap anak itu, setiap anak, semuanya sekali. Semuanya sekali, tidak terkecuali Islam ataupun yang bukan Islam, semuanya anak-anak. Yulad 'alal fitrah, dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu, kedua ibu bapanya lah yang menjadikan dia Yahudi, sedangkan kedua ibu bapanya itu Muslim. Kedua ibu bapanya lah yang menjadikan dia Nasrani, Kristian, sedangkan kedua ibu bapanya Muslim. Ianya bukan bersifat akidatan, akidah, dia bersifat akhlak. Kerana kedua ibu bapanya Muslim, tetapi mengajarkan anak-anaknya itu berakhlak dengan akhlak orang Yahudi. Kedua ibu bapanya itu Muslim, tetapi mengajarkan kepada anak-anaknya akhlak sebagai orang Nasrani. Dan tidak gempar hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala kalau kita katakan ramai mana umat Islam di negara kita khasnya tidak tahu sembahyang dan tidak menunaikan sembahyang. Bukan kita bercakap tentang Islam itu tidak sampai, kedua ibu bapanya tidak Islam, tetapi bagaimanakah kepentingan agama Islam itu dititik beratkan di dalam institusi keluarga. Subhanallah al-Azim, maka ini katanya benar. Kerana apabila umat Islam ini sentiasa melihat keberadaan mereka di akhir zaman, mereka bukan sahaja dicoba dengan ujian-ujian yang berat, tetapi juga bagaimanakah kemuncak permusuhan, kedengkian dan kemarahan orang-orang yang bencikan terhadap Islam itu juga memuncak. Wa sunnatani khassatani huma sunnatal mawaqifi wad-dilalati. Katanya Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adini rahimahullahu ta'ala wa iyah, fiqh yang dikenali dengan fiqh tahawulan ataupun namakan fiqh dinamis ini,
Ini ada satu kitab yang lebih kecil. Tetapi ini adalah kitab yang kemuncak ataupun penulisan keseluruhan holistik pemikirannya Imam Abu Bakar Al-Adadi terhadap fiqh tahawulat beliau. Bahawasanya fiqh tahawulat ini, fiqh dinamis ini, latarnya ataupun sumbernya adalah dua perkara yang besar. Pertamanya adalah sunnatul mawaqifi, iaitu kefahaman-kefahaman yang difahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membicarakan tentang sa'ah, tentang kiamat, tentang akhir zaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan, "Mata sa'atu ya Rasulullah? Bilakah berlakunya kiamat ya Rasulullah?" Ini ada seorang Arab Badui, dia datang bertemu dengan Nabi, dia duduk dalam majlis, Nabi sedang berbicara. Kemudian lelaki ini pun tanya, tengah-tengah Nabi berbicara, dia tanya, "Mata sa'ah? Mata sa'ah? Mata sa'ah? Bilakah akan berlakunya kiamat ya Rasulullah?" Nabi diam, Nabi tidak menjawab, sehinggalah akhir majlis itu Nabi katakan, "Siapa yang bertanya tadi? Siapa yang bertanya tadi?" Maka dia kata, "Saya ya Rasulullah. Mata sa'ah, bilakah berlakunya?" Maka Nabi tanyakan balik, "Apa yang kamu lakukan untuk menghadapinya?" Jadi persoalan itu menjadi satu panduan kepada para sahabat menanggapi kepada apa yang sepatutnya dilakukan oleh sa'ah, iaitu apa yang sepatutnya dilakukan ketika mana datangnya sa'ah. Kerana pada hadis yang lain telah bicarakan tentang sa'ah ini, iaitu kiamat ini, tentang tanda-tandanya. Nabi telah dibicarakan, bilakah berlakunya kiamat, ketika mana sahaja orang-orang yang dahulunya itu menternak tidak berpakaian, tidak bersepatu, mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi, mencakar langit. Di manakah ibu-ibu ini melahirkan tuan-tuannya? Dan ini sudah dinyatakan dalam hadis yang lain, dinyatakan pula mata sa'ah bilakah berlakunya kiamat itu, ketika mana berlakunya kezaliman, ketika mana berlakunya imamati sibyan, iaitu pemimpin-pemimpin itu daripada kanak-kanak, orang yang hanya berfikiran kanak-kanak menjadi pemimpin. Jadi tanda-tanda ini sudah jelas, sudah banyak. Tetapi ketika mana ditanyakan oleh Nabi SAW, apa persediaan kamu untuk menghadapi kiamat itu? Maka jawab lelaki ini adalah dalam memperkemaskan imannya, memperkemaskan ibadahnya. Sebab itu apabila ditanyakan hal ini kepada kita, sunnatul mawakif, bagaimanakah untuk menghadapi pancaroba, ujian-ujian yang berlaku terhadap umat Islam ini. Maka katanya Imam Habib Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala wayah, mestilah melihat kepada pandangan-pandangan bagaimanakah caranya yang telah diambil oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah cara yang diambil oleh para tabi'in selepas kewafatan para sahabat? Dan apa yang diambil oleh itba'ut tabi'in, orang-orang yang telah mengikuti tabi'in selepas kewafatan tabi'in? Dan kemudian sehinggalah kepada hari ini yang diambil oleh kita. Apa pendekatan kita dalam melihat kefahaman-kefahaman para alim ulama yang terdahulu dalam menanggapi kepada pancaroba yang dihadapi oleh mereka? Bagaimana mereka menanggapi musuh-musuh mereka? Bagaimana mereka melihat kepentingan-kepentingan yang ada di dalam Islam ini? Kemudian yang keduanya adalah dilalah, petunjuk-petunjuk. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, perbicaraan tentang korupsi, subhanallah, perbicaraan tentang morality, kecundang morality, korupsi morality, korupsi etika dalam umat Islam ini bukan berlaku pada zaman ini sahaja. Zaman ini kita menyaksikan korupsi etika ini bukan sahaja berlaku pada umat ini, bahkan berlaku pada umat-umat yang terdahulu, pada generasi yang terdahulu. Kita lihat sahaja selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahaja orang yang memusuhi kepada para sahabat. Ada sahaja orang yang memusuhi kepada Abu Bakar As-Siddiq, kepada Umar Al-Khattab, kepada Uthman, kepada Ali radhiyallahu taala anhu, kepada pemimpin-pemimpin Islam pada zaman dahulu, kepada para alim ulama dahulu sudah ada. Itu telah menunjuk penanda aras je korupsi ini sudah berlaku dalam umat Islam. Subhanallah al-azim.
Tetapi kalau kita melihat kekuatan yang ada pada umat Islam ini ketika mana berpegang kepada Al-Quran dan juga As-Sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang membimbing mereka, itulah yang menyelamatkan mereka, itulah yang mengekalkan Islam ini sampai kepada hari ini. Kerana kalau kita baca sejarah-sejarah zaman dahulu sekalipun, zaman-zaman Kaisar kan, zaman Caesar, zaman Greek dan sebagainya, Romawi dan sebagainya, kita akan dapati perpecahan di antara mereka itulah yang menyebabkan keruntuhan dan kejatuhan mereka. Umat Islam ini dikatakan tidak berperang. Tidak, umat Islam ini berperang. Umat Islam ini mengalami kemunduran. Ya, umat Islam ini mengalami kemunduran. Tetapi yang mengekalkan kepada kekuatan umat Islam ini adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita berpegang sampai hari ini, tuan-tuan dirahmati Allah taala. Yang kita ini lakukan kemaksiatan, dosa, tetapi kita kembali bertaubat kepada Allah taala, itu dia kekuatan yang sebenar yang kita tidak rasai. Kita leweh-lewehkan. Kita tidak pedulikan. Sedangkan apabila kita melakukan dosa, kita bertaubat. Itu yang Allah Ta'ala kekalkan kita di dalam agama ini. Agama yang mulia ini. Maka kita dapati daripada umat yang terdahulu, sejarah telah menyebutkan kepada kita bagaimana sahaja. Umar Al-Khattab. Bermula dengan Umar Al-Khattab. Bermula dengan Uthman bin Affan. Bermula dengan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagai Amirul Mu'minin. Umara'il Muslimin. Ketua-ketua orang Islam. Sekalipun mereka ini boleh dikatakan awliya, wali-wali Allah Ta'ala, masih lagi dibunuh, masih lagi diperangi, masih lagi ditentang oleh umat Islam. Itu menunjukkan petandanya korupsi itu sangat melebar, sangat kuat di dalam umat Islam. Tapi kalau tidak hanya berpegang dengan Al-Quran dan hadis ini, nescaya kita akan sentiasa menghancurkan di antara satu dengan yang lain. Kemudian berlakunya lagi political-political yang berlaku, manuver di dalam Islam ni. Dengan zaman Abbasinya, Umawinya, Toluni dan sebagainya, masih lagi berlaku perpecahan. Tetapi umat Islam kekal ada, tuan-tuan. Umat Islam ini kekal bertahan kerana apa? Kerana kekuatan walaupun sedikit, mereka berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lang tadillu min ba'dihi abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya ketika mana kamu berpegang dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedar tak sedar, walaupun koman-koman macam kita, lekeh-lekeh macam kita ini, apabila kita belajar mengikut panduan Islam yang sebenar, kita ini berada dalam ismatillah, dalam keselamatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. تتبعت دراستها وبحثها على مدى زمن طويل مبتدئا بدراسة علامات الساعة من حديث جبريل وهو أحد أركان الدين الأربعة. Katanya Imam, bahwasanya saya telah melakukan pengkajian terhadap perbahasan-perbahasan kefahaman umat Islam ini, terhadap cara mereka melakukan solusi dan juga petunjuk-petunjuk ulama-ulama yang terdahulu dalam masa yang sangat panjang. Dalam masa yang sangat panjang. Sehingga kan permulaannya itu adalah bertitik tolak daripada hadis Jibril. Ini hadis yang terkenal ketika mana Jibril mengajarkan kepada kita, kepada Nabi SAW tentang iman, tentang Islam dan juga ihsan. Tetapi itu tidak menyempurnakan kepada hadis itu. Kerana hadis itu di akhirnya ada satu lagi pertanyaan Jibril alaihissalam, iaitu matas sa'ah, bilakah berlakunya akan kiamat. Kan hadis itu dia ada rentetan. Kalau kita baca hadis tu, tuan-tuan, kita baca dalam Al-Bukhari, kita baca dalam Arba'in Nawawi pun dah ada hadis tu. Hadis tentang iman, tentang Islam dan juga ihsan. Ini hadis yang masyhur dinamakan dengan hadis Jibril. Kerana Jibril datang bertanyakan dengan Nabi SAW tentang tiga perkara ini. Tetapi hadis itu tidak terhenti di situ. Tidak tiga perkara ini. Ada satu lagi perkaranya, iaitu matas sa'ah, tentang kiamat. Bahkan disebutkan ahadun arkani din. Rukun agama ini ada empat. Rukun agama ini ada empat, iaitu al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Yang ketiganya adalah asyratus sa'ah, iaitu tanda-tandanya akan akhir zaman. Ini hadis ini tak dilekang. Cuma kita belajar tiga sahaja. Kita belajar tentang
aqidatan, akidah iman. Kita belajar tentang fiqh. Kita belajar tentang ihsan, ikhlas, tentang belajar tentang tasawuf. Kan? Tapi kita tak belajar yang keempat ini, iaitu asyaratus sa'ah. Sedangkan kehidupan kita ini, tuan-tuan, adalah dibayangi. Payungnya adalah asyaratus sa'ah. Sebab tu Nabi SAW menyebutkan, iddu ba'da mauti, ataupun kira selepas daripada kewafatanku, enam perkara. Jadi enam perkara itu adalah rentetan-rentetan yang berlaku untuk menunjukkan bagaimanakah kita ini berada di bawah payungnya sa'ah. Kita ini sebenarnya berada di bawah payung sa'ah. Baik. Tetapi Nabi tidak menjawab tentang bilakah waktunya. Nabi hanya menjawab tentang alamat-alamatnya tadi. Sebagaimana yang telah sebutkan, iaitu ketika mana orang-orang badui, orang-orang yang menternak haiwan, ternakan ini yang tidak yang pakai pakaiannya tidak lengkap, tidak bersepatu, pada zamannya dia boleh membina akan bangunan-bangunan yang tinggi, bangunan-bangunan yang mencakar langit. Dan itu kita lihat di negara-negara Arab sekarang ini, bangunan-bangunan mereka itu sudah mencakar langit, sudah bangunan-bangunan yang tinggi, ketika mana ibu melahirkan kepada anak-anak mereka. Jadi kalau ibu melahirkan tuan-tuan mereka, tuan anak-anak mereka menjadi tuan mereka, itu katanya ulama ada dua pentafsiran. Satu pentafsiran, ibu-ibu ini melahirkan tuan-tuan mereka secara langsung. Maksudnya anak-anak ini lebih gemar memerintah, ataupun ibu ayah ini lebih gemar menjadi tunduk kepada permintaan anak-anak yang tidak logik, yang tidak betul. Kan? Sehingga terabai akan pendidikan mereka, keagamaan mereka. Yang keduanya kata ulama, iaitu lahirnya tuan-tuan daripada ibu mereka. Ibunya itu disebutkan sebagai bangsa Arab. Bangsa Arab. Tetapi anak-anak itu menjadi tuan-tuannya adalah maulah, iaitu hamba-hambanya. Siapakah hamba-hambanya yang telah menjadi ketua kepada orang Arab? Iaitu ketika mana penaklukan bangsa-bangsa Turki terhadap orang-orang Arab. Kuasa pemerintahan Arab ini, yang Islam ini, yang disebutkan Arabik ini, jatuh kepada orang-orang Turki. Sedangkan pada zaman dahulu, orang-orang Turki ini maulah, adalah hamba-hamba kepada orang Arab. Tetapi ketika mana perubahan pemerintahan kepada orang-orang Turki, naiknya Daulah Uthmaniyah dan sebagainya, maka itu yang disebutkan oleh sebahagian ulama pentafsirannya, ini dah ketuan-tuannya daripada ibu-ibunya. Maksudnya, ibunya telah melahirkan tuan-tuannya sendiri. Sehingga kan orang Arab itu berada di bawah kekuasaan orang yang bukan Arab. Itu setengahnya. Maka kedua-dua ini, walaupun pentafsiran yang berbeza, tetapi telah menjelaskan bagaimanakah asyaratus sa'ah, tanda alamat akhir zaman itu sudah berlaku. Yang besar, yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Yang tinggalnya lagi, tuan-tuan, adalah bagaimana disebutkan kebangkitan Imam Al-Mahdi, penzahiran ataupun turunnya Isa Al-Masih, apanya lagi iaitu dukhan, apanya lagi rih, angin yang sejuk bertiup daripada Yaman dan sebagainya, terbitnya matahari daripada barat dan sebagainya, itu masih lagi belum terjadi. Tetapi dalam khida'ah penipuan Dajjalun, Nabi SAW menyebutkan Dajjal itu bukan seorang. Dajjal itu disebutkan oleh Nabi Thalathun, ada 30 orang. Empat daripadanya wanita, yang selebihnya adalah lelaki. Ada hadis yang menyebutkan begitu. Maka ulama membaca hadis-hadis ini bukan disebutkan orang-orangnya, tapi disebutkan bagaimanakah fikrah, bagaimanakah taktikalnya, strateginya. Itu yang kita akan bincangkan insya-Allah taala dalam kitab yang berinformasi ini insya-Allah taala. Maka katanya lagi Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullahu taala wa iyah, wahuwa ahadul arkani dinil arba'ah. Asyaratus sa'ah ini adalah rukun keempat dalam agama yang dikira sebagai fardu ain untuk belajar tentangnya. Sebab itu kalau tuan-tuan mengikuti pelajaran, contohnya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, saya percaya ramai murid-murid beliau ini yang berkuliah di sini, yang memberikan pengajaran di sini dan serata tempat. Dalam sebuah kitab beliau, iaitu tentang kiamat, tanda-tanda akhir zaman ataupun tanda-tanda kiamat, Syekh Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala wa iyah juga telah meninggal, telah menyebutkan mesti belajar tentang asyaratus sa'ah ini walaupun sedikit.
walaupun sedikit mesti belajar, kerana ianya termasuk daripada perkara fardhu ain. Daripada perkara fardhu ain. Bukan sampai kita ini tidak boleh membezakan di antara teori konspirasi, ya, itu yang tersebar kan, teori konspirasi, sehingga kan kita tak kenal konspiratornya siapa, kita tak kenal siapakah penggenar teori konspirasi. Dia ada tiga level ni tuan-tuan. Ada peminat teori konspirasi kan, ada konspiratornya, orang yang menggerakkan teori tersebut, dan ada orang yang mendukung teori konspirasi ini. Jadi orang yang mendukung teori konspirasi ini, dia tak sedar pun dia tu peminat ataupun adalah orang yang kenal konspirator. Kerana apa? Kerana kadang-kadang yang menjadi pendukung teori konspirasi ini para alim ulama juga. Ustaz-ustaz juga. Maaf saya sebutkan begitu. Kerana apa? Kerana dia tak kenal siapakah konspiratornya. Dan dia tidak kenal siapakah daripada peminat-peminat konspirasi ini, teori konspirasi ini. Nah, ini yang menjadi masalah kepada umat Islam, kerana mereka tidak belajar tentang suatu yang bersifat asyaratu sa'ah. Dan saya sebutkan hal begini kerana apa? Kerana kita ini kadang-kadang di kalangan masyarakat kita sudah sedar ya, berlakunya permusuhan, serangan-serangan insinuansi, ada konspirasi yang berlaku terhadap umat Islam. Dan jangan lupa sebagaimana telah kita sebutkan tadi, Allah Ta'ala telah mengingatkan kepada kita, walang tarda angkal yahudu walan nasara. Walang tarda itu bermaksud tidak akan redha kepada kalian, tidak akan sekali-kali redha kepada kalian. Sehingga kan kalau kita lihat beberapa tahun ini, ada penyatuan-penyatuan yang bersifat keagamaan, Abrahamic religion ataupun Abrahamic treaty, untuk mengabungkan di antara Islam, Kristian dan juga Yahudi, dan dinamakan sebagai House of Abrahamic Religion di Dubai contohnya, untuk menyatupadukan keagamaan ni. Sungguh pun begitu, daripada orang-orang Katolik, daripada orang-orang Ortodoks, orang-orang Kristian sendiri pun mengakui perkara ini adalah mustahil, adalah perkara-perkara yang tidak mesti dilakukan. Kerana kita ini telah disebutkan qabail wa syu'uban wa qabail. Kita ada bangsa-bangsanya dan ada kabilah-kabilahnya. Ini perkara-perkara yang mesti dilakukan. Keberhatian yang tersendiri tuan-tuan. Mesti mempunyai pendedahan yang jelas. Mesti kenal apa itu pluralisme agama. Mesti kenal itu liberalisme agama. Mesti kenal pendukung-pendukung macam John Hick. Walaupun dia memberikan gambaran tentang pluralisme agama itu baik, tetapi akhirnya dia mengatakan semua agama ini mengajar tentang keelokan akhlak, tetapi yang paling tertinggi yang mengajarkan keelokan akhlak itu tidak lain dan tidak bukan adalah Christianity. Walaupun dia adalah sebagai tokoh yang diperkenalkan orang yang sangat dominan dengan pemikiran pluralisme agama, tetapi akhirnya dia membawa juga kancah pluralisme itu kepada Christianity, na'udzubillah min zalik. Maka dengan sebab itu, kita sebagai umat ini mesti sedar, mesti cakna dalam kehidupan kita beribadah. Bukan saja beribadah, mesti lihat juga kepada firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan keagamaan ini. Sedikit lagi akhirnya, katanya lagi Imam Habib Bakar Adni rahimahullahu ta'ala wa iyah, الذي سيسس في اختلاف وخرج عن الممتدى القواسم المشتركة في الإسلام إلى مبد آخر تحكمه سياسة التحريش والتفرقة والعداوة المركبة التي تنطلق من وجهة نظر الشيطان الداعي إلى مبدأ المعروف فرق تسد. Katanya Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala wa iyah, mesti umat Islam ini mengenal kepada perkara-perkara ini kerana apa? Kerana segala perancangan yang dibina oleh orang-orang yang memerangi Islam adalah untuk memasukkan umat Islam ke dalamnya. Baik, saya berikan sambungan selepas daripada azan insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah taala saya sambung sedikit sahaja. Maka sedar dan tidak sedar, umat Islam ini dimasukkan ke dalam ikhtilaf, perselisihan yang mana secara langsung mengakibatkan umat Islam ini berada dalam perpecahan.
inilah yang dibawa oleh golongan-golongan yang menentang Islam. Mereka ini mengheret umat Islam ini secara halus ke arah sistem mereka, ke arah strategi mereka. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang mukmin ini tidak dipatuk oleh lubang, oleh ular daripada lubang yang sama. Tidak dipatuk dua kali. Kerana apa? Umat Islam ini apabila dipatuk sekalinya, dia sedar. Tetapi kalau dipatuk kali keduanya, dia tidak meletakkan imannya di hadapan untuk menilai segala apa yang datang itu kebenaran ataupun kebatilan. Dia sudah kecanduan, dia sudah diracunkan. Dia hanya melihat kepada kesenangan-kesenangan yang tertentu sehingga mengabaikan iman mereka. Na'udzubillah min zalik. Maka oleh yang demikian katanya Imam Al-Habib, inilah yang membawa kepada umat Islam kepada ikhtilaf secara tidak langsung. Ia dinamakan siasatu tahrish, adalah politik penggodaan. Kita ini digoda oleh satu sistem yang mana kita ini sentiasa berpecah walaupun kita mahukan kesatuan. Kita mahukan ukhuwah, tetapi dalam masa yang sama ada perkara yang memaksa kita untuk kita ini membenci di antara satu dengan yang lain. Wattafriqati wal adawati, permusuhan dan juga pertentangan, al muraqabati, yang mana semuanya sangat tersusun, sangat tersusun dan rapi. Subhanallah azim. Maka dengan sebab itu daripada awal sehinggalah kepada zaman ini, daripada awal Islam sehinggalah kepada zaman ini, Nabi SAW bukan sahaja memberikan kepada kita caranya untuk kita beribadah. Bahkan Nabi juga mengajarkan kepada kita untuk menyantun di antara satu dengan yang lain. Sehingga kan diwujudkan apa dia? Silaturrahim dalam bentuk-bentuk doa, dalam bentuk muamalat. Nabi SAW ketika mana sahaja ada sahabat-sahabat yang telah meninggal, Nabi sebutkan, istaghfiru li akhikum wasalahu tasbit fa innahu al-an yus'al. Nabi menyebutkan istaghfiru li akhikum, bacalah istighfar kepada saudaramu yang telah meninggal dan doakan kepadanya supaya dia tetap, kerana sekarang ini dia disoal. Nabi memberikan satu spektrum, satu gambaran bagaimanakah ikatan kita ini sentiasa berlangsung walaupun kepada orang yang telah meninggal. Apabila kamu menghadiri kepada kuburan, bacakan salam. Assalamualaikum ahlad diyaril mu'minina wal muslimin. Inna insya'allahu ta'ala bikum lahikun. Nas'alullahu lana wa kumul afiyah. Nabi menyebutkan di dalam doa itu dengan khitab, dengan dhamirnya khitab, sebut kepada orang yang telah meninggal. Nas'alullahu lana wa lakum. Kami doakan untuk kami, untuk kalian, supaya mendapat afiatan, afiatan minallah. Maksudnya itu ada hubungan. Maka oleh yang demikian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita lihat pandangan ulama' dalam menghimpunkan hal-hal ini, daripada dahulu sampai sekarang, apabila berlaku sahaja sistem yang memecahkan kita, kita bersatu balik dengan apa? Kita bersatu balik dengan majlis-majlis. Kita bersatu balik dengan salawatan. Kita bersatu balik dengan tahlilan. Kita bersatu balik dengan maulidur rasul. Kita bersatu balik dengan hari raya dan sebagainya. Walaupun dalam masa yang sama ada jarum-jarum yang memecahkan kita secara berstruktur. Wujhatin nazari syaitan adda'i ilal mabda'il ma'ruf farrik tasud. Inilah yang dibawa oleh pandangan syaitan, walaupun kita lihat ianya suatu sistem, tapi sebenarnya ia memecahkan kita daripada dalam. Inilah dia strategi yang telah dilakukan oleh iblis laknatullah alaihi. Ini yang disebutkan pada hari ini dikenali katanya Imam Habib Abu Bakar Al-Adni, iaitu pemecahan secara tersusun. Kan, systematically divided kita ini. Walaupun secara sulit, secara rumit, secara tidak zahir, tetapi ianya berlangsung dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sudah melangkaui, Nabi telah memberikan remedy tadi. Nabi telah mendahului daripada hal ini, itu Nabi terapkan Islam, Nabi pegang kepada kita ni Al-Quran dan Hadis, Nabi ajarkan kepada akhlak, kemarahan bagaimana sekalipun kamu pegang di sini,
kamu lontarkan kepada umat Islam itu dengan kebaikan, dengan kasih sayang, insyaAllah ta'ala inilah yang membawa kita kepada keberkatan. Naktafi bihazal qadar, cukuplah kadar ini. Saya pun maaf banyak kekurangan daripada saya, yang baik daripada Allah ta'ala, yang kurang daripada saya sendiri. Aku liqawli hadha wa astaghfirullahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fi dinikal islam wa ulumiddini akramal akramin, wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.